dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kita sekalian agar jangan menyembah selain Allah. Hanya Allah lah yang patut kita sembah. Wabil walidain ihsana, dan berbuat baik terhadap kedua orang tua kita, terhadap ambo indok kita, umi abi kita, ayah bunda kita. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma, jikalau telah sampai dalam pemeliharaanmu usia lanjut salah satu di antara keduanya, au kilahuma atau kedua-duanya, fala takullahuma uf, maka jangan engkau berkata terhadap ambo indok kita, umi abi kita, ayah bunda kita dengan perkataan uf, ah, i. Wala tanharhuma, dan jangan engkau bentak keduanya. Wa kullahuma qaulan karima, dan katakan terhadap keduanya dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang sopan dan santun. Sehebat apapun ibadah kita, saudara-saudaraku sekalian, manakala kita berani durhaka atau membentak atau menghardik kedua orang tua kita dan orang tua kita tersakiti hatinya akibat ucapan kita barangkali, sehebat apapun ibadah kita, jangankan masuk surga, bau surga pun Allah tak perkenankan. Oleh karena itu, jikalau saat ini kedua orang tua kita atau salah satunya yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia, yang sudah tua, muliakan hidupnya, berbaktilah keduanya, dan jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Bukankah sebab musababnya kita ada di buminya Allah ini adalah kedua orang tua kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang tuaku, saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama tak bosan-bosannya marilah senantiasa kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga detik ini juga kembali Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga langkah hati dan kaki kita terasa ringan menuju ke masjid Baitur Rahim yang mubarakah ini. Ini yang wajib dan harus kita syukurin, karena kenikmatan dari Allah itu tidak hanya harta yang banyak saja, tidak hanya tingginya pangkat jabatan kedudukan saja, namun nikmat yang lebih utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri atas nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Akan tetapi barang siapa yang kufur akan nikmatku, kata Allah, azab yang pedih baginya. Tak lupa pula salawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan, kita haturkan ke hadirat junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, orang tuaku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada suatu ketika seorang ulama besar yang namanya diabadikan dalam Al-Quranul Karim pernah berkata kepada anaknya, siapakah ulama besar tersebut sehingga namanya ada dalam Al-Quranul Karim? Dalam Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah. Ada salah satu surah yang namanya Surah Luqman. Inilah yang kita maksud. Pada suatu ketika ia berkata kepada anaknya, wahai anakku, ketahuilah bahwa dalam diri manusia, dalam tubuh manusia terdiri dari tiga bagian. Sepertiga yang pertama, kata beliau, dari tubuh kita, dari badan kita, dari jasad kita adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga yang kedua dari tubuh kita milik diri kita sendiri dan bukan milik siapa-siapa. Dan sepertiga yang ketiga dari tubuh kita, dari badan kita, dari jasad kita, miliknya cacing-cacing tanah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sepertiga yang pertama dari tubuh kita, apa itu orang tuaku sekalian? Apa itu saudara-saudaraku sekalian? Ialah ruh kita, nyawa kita. Kapanpun Allah mau ambil, terserah Allah. Nah, memang punyanya Allah.
mau yang tua ataupun yang muda, mau yang gemuk ataupun yang kurus, yang kaya ataupun yang miskin, yang pendek ataupun yang tinggi, pendek kata, ketika sudah tiba masanya, tiba waktunya, tak bisa maju atau mundur walau sesaat pun. Siapapun kita, saudara-saudaraku sekalian, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu mempunyai batas waktu. Ketika sudah tiba masanya, tiba waktunya, tak bisa maju atau mundur walau sesaat pun. Siapapun kita, saudara-saudaraku sekalian, mau Pak Lurah kah kita, mau Pak Camat kah kita, mau Pak Bupati atau Wali Kota kah kita, mau Pak Gubernur kah kita, mau Menteri kah kita, bahkan mau seorang Raja atau Presiden pun kah kita, ketika sudah tiba masanya, tiba waktunya, tak bisa maju atau mundur walau sesaat pun. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih memberikan kita masa dan waktu. Maka manfaatkanlah masa itu, waktu itu, kesehatan itu, keislaman itu, keimanan itu dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Perkara kapan, di mana, kenapa, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita hanya mempersiapkan dari mati itu sendiri. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian sepertiga yang kedua dari tubuh kita, dari badan kita, dari jasad kita, milik diri kita sendiri dan bukan milik siapa-siapa. Apa itu, orang tuaku sekalian? Ialah semua amal soleh kita, itulah punya kita, itulah milik kita. Solat kita, zakat kita, puasa kita, perbuatan-perbuatan baik kita terhadap sesama, perbuatan-perbuatan baik kita terhadap fakir, miskin, anak yatim, apatah lagi perbuatan baik kita terhadap kedua orang tua. Jangan sampai di antara kita, karena mungkin kekayaannya sudah begitu banyak, karena mungkin pangkat, jabatan dan kedudukan yang ada di pundak-pundak kita, sehingga terkadang kita berani terhadap kedua orang tua kita, yang mungkin saat ini kedua orang tua kita atau salah satunya sudah sepuh, sudah tua, sudah tidak produktif lagi. Sehingga terkadang perkataan kita, ucapan kita, tingkah laku kita terkadang mungkin menyakiti hati kedua orang tua kita. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kita sekalian agar jangan menyembah selain Allah. Hanya Allah lah yang patut kita sembah. Wa bil walidain ihsana, dan berbuat baik terhadap kedua orang tua kita, terhadap ambo indok kita, umi abi kita, ayah bunda kita. Imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma. Jikalau telah sampai dalam pemeliharaanmu usia lanjut salah satu di antara keduanya, au kilahuma, atau kedua-duanya, falatakullahuma uff,
maka jangan engkau berkata terhadap ambo induk kita, umi abi kita, ayah bunda kita dengan perkataan uf, ah, i. Wala tanharhuma, dan jangan engkau bentak keduanya. Wa kullahuma qaulan karima, dan katakan terhadap keduanya dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang sopan dan santun. Sehebat apapun ibadah kita, saudara-saudaraku sekalian, manakala kita berani durhaka atau membentak atau menghardik kedua orang tua kita, dan orang tua kita tersakiti hatinya akibat ucapan kita barangkali, sehebat apapun ibadah kita, jangankan masuk surga, bau surga pun Allah tak perkenankan. Oleh karena itu, jikalau saat ini kedua orang tua kita atau salah satunya yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia, yang sudah tua, muliakan hidupnya, berbaktilah keduanya, dan jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Bukankah sebab musababnya kita ada di buminya Allah ini adalah kedua orang tua kita? Sudah maksimalkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Ridallahu fi ridal walidain wa syukrullahi fi syukril walidain, kata Rasulullah. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kepada kedua orang tua kita, dan murkanya Allah, marahnya Allah tergantung murkanya atau marahnya kepada kedua orang tua kita. Kalaupun saat ini kedua orang tua kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita berbakti? Berbaktinya yaitu dengan cara senantiasa kita mendoakan setiap selesai sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita agar diampuni dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diberi tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kesibukan-kesibukan kita untuk mendoakan saja kita tidak sempat, dikarenakan oleh kesibukan barangkali, rapat-rapatnya barangkali, perdagangan-perdagangannya barangkali. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang terakhir dari tubuh kita, dari badan kita, dari jasad kita adalah miliknya, cacing-cacing tanah. Maksudnya adalah ketika Allah pisahkan ruh dan jasad kita, maka selesailah kontrak hidup kita di dunia ini, orang tuaku sekalian. Maka diuruslah jenazah kita, dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dimakamkan. Kalau sudah demikian, kalau sudah dimakamkan, tentu jasad kita sudah miliknya, jatahnya cacing-cacing tanah. Lantas apa yang mau kita sombongkan, saudara-saudaraku sekalian, ketika kita masih hidup di buminya Allah ini? Apakah karena harta kita yang banyak sehingga terkadang kita sering merendahkan, melecehkan, bahkan menghina saudara-saudara kita yang mungkin tingkat ekonominya di bawah kita? Apakah karena pangkat, jabatan, kedudukan kita terkadang sehingga kita sering mencampakkan saudara-saudara kita yang mungkin status sosialnya di bawah kita? Karena semua itu adalah titipan. Harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah ittaqullaha waf'alul khairati wajtanibus sayyiat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in wardu anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah, sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami, menyayangi kami di waktu kami masih kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jikalau kedua orang tua kami atau salah satunya saat ini telah Engkau panggil, ya Allah, maafkan segala kehilafannya, terima semua amal baiknya, dan berilah tempat yang layak di sisimu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar fadhkurullaha al'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi was'aluhu min fadlihi ya'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.